Kejutan Ruben Onsu di hari Natal. Sebagai umat Nasrani, Ruben Onsu menyambut Natal dengan penuh sukacita. Ruben Onsu sendiri yang sudah memiliki rencana tahun depan masih sibuk syuting di hari Natal untuk mengisi program televisi yang dibawakannya. "Besok hari ini terakhir kerja," kata Ruben Onsu, dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. "Udah punya rencana sampai bulan Maret, udah pikirin, tinggal jalanin aja. Makanya sekarang kita lagi mau Natal, jadi mau happy-happy aja," sambung Ruben Onsu menambahkan. Saat dipantau tim Grid ID, sehari sebelum Natal, semua Misar Wenda ini mendapat kejutan dari fans yang dikenal dengan sebutan BXB. Selain banyak yang meminta swafoto, tak sedikit pula fans yang menitipkan kado dan kue untuk putranya Betan Peto. "Biar bagaimanapun kan fans itu buat kami darah ya, karena bisa berjalan sampai sekarang, support dari fans," ucapnya menyampaikan. Memaknai fans, Ruben sendiri senang karena dukungan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan karirnya ataupun sang anak. Tak jarang Ruben bahkan suka memperlihatkan video antusiasme penggemar yang datang ke lokasi syuting pada Betan melalui YouTube. "Jadi ya seneng lah mereka punya waktu segala hal untuk mensupport kita," ungkap Ruben menyampaikan. "Kadang-kadang aku suka kasih lihat videonya dari YouTube teman-teman yang upload," tutur Ruben menyampaikan.